17 delta. Sambalnya khusus. Nah ini kangkung melecing. Jadi kangkung yang terbaik itu dari NTB. Dadar jagung. Kalau kita bawaan ya. Bawa jagung. Sate rembige juga khas. Sapi atau kambing? Satenya ada kuah ikannya, ada lobster. Waduh, semuanya istimewa. Kita akan coba. Ya. Kata para tuan guru, silaturahmi itu membawa banyak rezeki. Memanjangkan umur, karena begitu silaturahmi kita tertawa semuanya. Tidak ada yang marah-marah, maka pasti cara hatinya bahagia, umurnya lebih panjang. Banyak rezeki, buktinya apa? Begitu kita datang langsung makan. Itu rezeki bagi kita. Mau numpang ini? Ternyata mobilnya baru. Udah 8 bulan, Mas. Oh gitu ya. Dan memang benar penghematan luar biasa. Benar ya? Oh, ini mobil listrik ya? Iya. Mas sudah kesetrum loh. Ah, saya lagi disupirin ini. Aku sudah sehat selalu, nggih. Ya. Mas Ganjar disambut oleh Presiden perlambang bahwa kami di NTB, khususnya masyarakat Sasak, itu memiliki sifat yang disebut dengan jati. Jati itu apa adanya. Karena itu kalau hari ini Mas Ganjar mendengar ada komitmen, maka komitmen itu insya Allah akan mewujud dengan kerja-kerja kolektif yang kita nawaitukan untuk kemajuan bangsa. Pak Gubernur, terima kasih sudah hadir. Saya kira jadi bajunya P3. Mau ikut Pak Sandi ke P3? Jadi mohon maaf teman-teman, kami ini bertiga pernah di DPR bersama. Dan kami bertiga itu, beliau pernah menjadi gubernur dan kami masih menjadi gubernur. Jadi dua jabatan yang kami sering bertemu, sering berkumpul. Soal beda-beda ya, dikit-dikit lah kadang-kadang begitu ya, apa-apa. Maka apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi, saya sampaikan tadi, bagus, nilai tambahnya kita bikinkan dan kita lakukan percepatan. Nama baru. Terima kasih. Tuan guru banyak bersama Bapak Haji Ganjar Pranowo.